Ajeng. Kali ini gue mau share pengalaman pribadi gue. Gue adalah seorang perempuan yang mandiri dan sangat mengandalkan diri gue sendiri. Sampai saat bokap gue meninggal, di situ gue merasa banyak kekhawatiran dan realita hidup tuh terasa berat banget dan membuat gue ngerasa gak mampu gitu. Tapi sampai pada saat gue menemukan Tuhan, gue merasa Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi gue, dan gue selalu dimampukan, dan gue udah gak pernah khawatir lagi. So, gue berani untuk gak khawatir, berani gak lo?